Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah nawajid ta'alma wa ta'alim wa naf'a al-intifa' wa al-muzakarata wa al-tazkir wa al-ifadata wa al-istifadah wa al-hatha la tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa al-du'a ila al-huda wa al-dilala al-khair ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين في كتابه تبيان في آداب حملة القرآن إلى قوله فصل في حكم القراءة في حكم قراءة القرآن بغير العربية لا تجوز قراءة القرآن بالعجمية Sawa'un ahsan al-arabiyyata am lam yuhsinha. Sawa'un kana fi salati am fi ghairiha. Fa'in qara'a biha fi salati lam tasihha salatuh. Hadha madhabuna. Wa madhabu Malik wa Ahmad wa Dawud wa Abi Bakar ibn al-Munzir. Wa qala Abu Hanifa rahimahullah yajuzu dhalik wa tasihhu bihi salat. وقال أبو يوسف ومحمد يجوز ذلك لمن لم يحسن العربية ولا يجوز لمن يحسنها. Menjelaskan tentang hukum membaca Al-Quran dengan selain bahasa Arab, yaitu bahasa Latin. Ada Al-Quran yang dituliskan dengan bahasa Latin. Ada yang double, bahasa Arab juga bahasa Latin. Kalau yang dibaca bahasa Arabnya sudah jelas, memang itu yang diturunkan dan itu yang dianjurkan untuk kita membacanya, sehingga mempelajarinya termasuk salah satu kebaikan yang paling utama, begitu juga mengajarkannya. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian yang mengajarkan Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Mempelajari untuk dapat membacanya dengan benar. Membacanya dengan benar, utamanya makhraj setiap hurufnya dikeluarkan pada tempatnya. Alif itu alif, hamzah itu hamzah, ain itu ain. Sin itu sin, sad itu sad, shin itu shin, bad itu bad. Itu harus diperhatikan. Karena kebanyakan orang hanya dapat membaca tapi tidak memperhatikan huruf. Khususnya bad dan do. Waladdallin. Ada perbedaan tipis untuk didengar, tapi kalau diperhatikan sangat jelas perbedaannya antara bot dan do. Bacanya aja ketika kita membaca apa, belajar huruf hijaiyah sudah beda, bot sama do, bot do beda. Tapi ketika orang membaca dalam surat Fatihah, baik dalam sholat ataupun di luar sholat, itu terkadang mereka membacanya keliru. Mestinya dot dibaca do. Kenapa? Pokoknya moco. Tidak perhatian. Karena itu dianjurkan untuk perhatian. Tadabbur, khusyuk, khudu. Tujuannya apa? Selain memperhatikan huruf yang dibaca, juga mengamati, menghayati, merenungi artinya. Bukan hanya sekedar dibaca.
perbedaan sin dan syin, sin dan sot. Nah, itu harus diperhatikan benar. Zal dan za. Jangan zal dibaca za. Za dibaca ja. Nanti kalau lazinya, lazina dibaca lazina. Dibaca za. Nanti waktunya za dibaca ja. Seperti apa contohnya? Yalmizun, artinya aslinya yalmizuna. Dibaca yalmijuna. Nah, ini terjadi karena apa? Tidak perhatian. Padahal kalau dipotong setiap huruf, ia bisa membacanya. Za bisa, ja bisa. Tapi ketika digandeng, dia karena kurang perhatian saat membaca, akhirnya ditukar huruf tersebut. Ya, bukan dengan semestinya. Lah, karena itu menjadi terbaik di antara kita, yaitu yang mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an. Lah, Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah bahasa Arab. Dibacanya pun dengan bahasa Arab. Bukan dengan bahasa selain Arab atau Latin. Kalau untuk kita Latin, mungkin kalau untuk yang lain Urdu dan yang lain sebagainya. Nah, ditulis Al-Qur'an dengan bahasa mereka misalnya. Dengan bahasa mereka. Kalau kita mungkin bahasa Indonesia Latin. Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim. Lah, ketika kita membaca dengan huruf Latin itu enggak boleh. Tidak boleh. La tajuzu qira'atul Qur'an bil ajamiyah, tidak boleh. Lalu gimana saya kepengin baca Al-Qur'an saya enggak bisa belajar? Sungkan isin wis tuwe. Itu bukan aib. Bukan aib. Aib itu kalau kamu enggak bisa terus, itu aib. Tapi kalau kamu belajar itu bukan aib. Itu justru kemajuan. Itu adalah peningkatan, bukan aib, bukan penurunan. Kalau nurun itu aib. Itu adalah kekurangan yang ada pada diri kita. Tapi kalau kita ingin meningkat dari enggak bisa ke bisa, itu adalah peningkatan. Kalau orang menganggap itu adalah penurunan, yang menganggap keturunan itu perlu disolder atau dilas uteknya. Kenapa? Kuali itu perlu diperbaiki. Justru memperbaiki untuk meningkat dan membaik itu adalah peningkatan. Dari enggak bisa kepingin bisa, peningkatan. Sudah bisa kepingin lebih sempurna, lebih peningkatan. Ya terus saya enggak baca, jangan baca dulu, belajar dulu. Belajar huruf hijaiyah, belajar menyusun. Enggak seperti putu saya, enggak apa-apa, apa-apa. Enggak ada masalah seperti cucunya, apa masalahnya? Banyak anaknya menjadi wali, orang tuanya biasa-biasa aja. Banyak anaknya jadi insinyur, dokter, bapaknya tukang becak. Kok enggak malu bapaknya itu? Isin anakku insinyur, aku tukang becak. Apa enggak mesti sana bunuh diri ya? Enggak ada masalah. Cucunya lebih pintar daripada kakeknya. Apa masalahnya? Enggak ada masalah. Hanya nafsu syahwat yang membuat orang gengsi. Mosok aku kalah ambek putuku. Hanya enggak menunjukkan ketidakbisanya. Menganggap dirinya pokoknya bisa. Kan itu terjadi kepada orang-orang tua kadang-kadang. Ada anak muda yang ngerti dia pernah mondok, pernah ya. Saya ngomong enggak? Pernah mondok kemade sesepuh di sini misalnya, kemudian dikandani karena dia merasa pernah mondok, merasa pernah koyok ngerti, koyok. Enggak ngerti lo ya. Koyok ngerti sok. Itu terjadi. Bukan enggak terjadi, terjadi. Karena apa? Karena nafsu. Karena syahwat yang menguasai dirinya. Karena kekurangan dalam hatinya. Lah itu harus dihilangkan kalau untuk meningkatkan dan memperbaiki ke apa keadaan kita. Dari enggak bisa ke bisa itu harus dibuang. Makanya Rasulullah SAW
bersabda lan yanalal ilma al mustahin wal mutakabbir, sombong malu itu nggak akan mungkin pernah mendapatkan ilmu, tidak akan pernah selama-lamanya. Kalau nggak bisa ya nggak bisa, nggak perlu sok bisa, nggak perlu, justru malah kamu salah. Sok bisa tuh kamu salah, masalah. Apalagi yang kamu hadapi orang yang mengerti, tambah izin sendiri mestinya kamu kalau kamu dibongkar sama dia. Kadang orang yang di anu dia karena merasa sok bisa ngomong ini padahal salah. Lah kalau yang ini ngerti dibongkar izin dewe kan. Izin sendiri. Sudah kalau enggak bisa tuh terus terang aja maksudnya ini gimana. Itu enak. Itu lebih bagus berpondok ngene mesti ngene mesti sok iso. Lah kalau dibongkar dengan yang bisa kan lucu. Itu seperti orang berbohong tapi yang diomongi orangnya tahu wisan. Wis ngerti. Iku sing salah iki padahal sing ngomong wis ngerti. Sing salah sapa? Tapi iki ngomong iku sing salah lho isin kan. Ah, seperti itu, belajar. Kalau kita membaca dengan Latin, enggak bisa, haram. Enggak boleh. Baik bagi orang yang tidak mampu membaca ataupun orang yang mampu membaca dengan bahasa Arab. Yang enggak mampu membaca dengan bahasa Arab atau yang mampu, enggak boleh. Di dalam sholat ataupun di luar sholat. Bahkan di dalam sholat menurut madhab kita Imam Syafi'i dan madhabnya Imam Malik dan Imam Ahmad dan beberapa ulama yang lain yaitu Imam Abu Dawud, Imam Dawud, Abi Bakar, Ibn al-Mundhir tidak membatalkan. Membatalkan sholat orang yang membaca Quran dengan bahasa Latin, dengan tulisan Latin. Dengan tulisan Latin. Dan itu diterangkan ya, di dalam beberapa kitab seperti kitabnya Imam Syafi'i dalam Majmu' dan Tahqiq, kitabnya Imam Malik dalam Dakhirah ya, dan juga Al-Mudawwana Al-Kubra dalam kitabnya Imam Ahmad Ulinu, Matalib Ulinuha Al-Furu' Kasyaful Qanna ya. Kemudian dalam madhab Adh-Dhahiriyah ya, itu Fil Mahalli wa madhab Ibn al-Mundhir Fil Awsat. Semuanya di situ dijelaskan ketidakbolehan membaca Al-Qur'an dengan bahasa selain Arab baik bagi yang mampu ataupun yang tidak mampu dalam sholat maupun di luar sholat, bahkan dikatakan batal kalau dibacanya di dalam sholat. Tapi Imam Abu Hanifah mengatakan boleh membaca bahasa apa Al-Qur'an dengan bahasa Latin, bahkan kalau di dalam sholat sah sholatnya menurut Imam Abu Hanifah. Tapi Imam Abu Yusuf dan Muhammad mengatakan boleh membaca bahasa apa Al-Qur'an dengan bahasa selain Arab itu bagi orang yang tidak mampu, yang tidak bisa membacanya dengan bahasa Arab. Tapi tidak boleh bagi orang yang mampu. Jadi orang yang mampu enggak boleh, tapi orang yang enggak mampu boleh. Itu menurut Imam Abu Yusuf dan Muhammad. Kenapa sih kok enggak boleh? Karena tidak akan mungkin atau tidak apa sulit untuk bisa membedakan huruf kalau dibaca dengan bahasa Latin. Sekarang kalau kita nulis Latin, alamin atau alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang tulisan Ar-Rahman atau Ar-Rahim aja sudah. Tulisan Ar-Rahim itu aja ono sing nulis gawe C H, ada yang nulis pakai K H. Dan semisalnya itu sudah menjadi perbedaan tulisan, berbeda bagaimana membacanya. Padahal kalau dalam bahasa Arab nggak mungkin ada perbedaan hak, wis ada perbedaan. Oh hak ini, hak ini udah ada. Tapi dengan ditulis Latin ada perbedaan. Lah ketika ada yang perbedaan bacanya mestinya harusnya beda. Mestinya bahasanya apa bacanya beda. Tapi kalau dibaca sama, lo apa perbedaannya aja? Paham ya? Kayak tulisan insya Allah beredar kan? Insya Allah, insya Allah kan gitu. Ada yang pakai SY, ada yang pakai SH. Berbeda sudah. Kenapa? Latin. Tapi kalau bahasa Arab, enggak. Selamanya akan tetap in hamzah at alif dengan nun
berharokatkan kasroh, nunnya sukun, in sya'a, shin alif hamzah, in sya'a Allah, alif lam lam ha, insya Allah selamanya akan seperti itu, nggak akan mungkin berubah. Nah, karena itu perbedaan terjadi di antara ulama, ada yang memperbolehkan dan tidak ada yang memperbolehkan. Adapun mazhab kita Imam Syafi'i tidak memperbolehkannya, baik bagi yang mampu ataupun tidak, di dalam sholat maupun di luar sholat, bahkan membatalkan sholatnya. Kalau Imam Abu Hanifah boleh walaupun di dalam sholat dan sah, tapi Imam Abu Yusuf dan Muhammad tidak boleh bagi yang mampu, boleh bagi yang tidak mampu. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memahamkan kita dan memudahkan kita untuk mempelajari lebih dari apa yang sudah kita dapatkan, dari apa yang kita bisa dari Al-Qur'an. Amin Allahumma amin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.